Tim SAR gabungan TNI AL pada hari ke-10 kembali mengirimkan objek pencarian melalui KRI Rigel 933, salah satu unsur kapal perang Republik Indonesia yang tergabung dalam operasi gabungan SAR Sriwijaya Air SJ-182 pada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Temuan berupa body part dan serpihan pesawat diserahkan oleh tim gabungan SAR TNI AL yang diwakili Komandan KRI Rigel 933 Letkol Laut Jainal Mutakim kepada Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional atau Basarnas di Dermaga Jakarta International Container Terminal atau JICT2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dir Ops Basarnas Brigjen TNI Rasman yang menerima temuan tim SAR gabungan TNI AL mengucapkan terima kasih karena meskipun cuaca di lokasi pencarian tidak bersahabat, tim SAR gabungan TNI AL berusaha tetap melakukan pencarian dan mengevakuasi objek pencarian dalam operasi SAR SJ-182. Pada sore hari ini menyerahkan satu kantung jenazah berisi serpihan pesawat dan potongan jenazah pada Basarnas selanjutnya untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan operasi SAR kita perpanjang 3 hari lagi. Disiolahi setelah mempertimbangkan berbagai macam hal, tadi kita berbincang rapat dengan Kemenlu, dengan KNKT, dengan DVI, dan dengan pihak terkait, sehingga operasi SAR kita perpanjang 3 hari lagi, dan tentunya seterusnya kita akan evaluasi per hari untuk melihat hasil, melihat efektivitas, melihat kendala dan segala sesuatu yang ada di lapangan. Dari Kepulauan Seribu, Parsaran Sitorus melaporkan.